Assalamualaikum dan salam hormat. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Kedah menyerbu sebuah rumah yang tidak berpenghuni yang dijadikan makmal dadah dan merampas pelbagai jenis dadah bersama peralatan memproses bernilai RM2.17 juta di Ledang Johor. Sebelum serbuan itu, Kastam telah pun melakukan intipan selama 2 hari namun kelibat suspek tidak kelihatan sehingga mereka terpaksa memecahkan pintu jeriji dan memeriksa kediaman itu. Sementara itu, polis akan menyiasat kes pembunuhan setiausaha Parti Keadilan Rakyat Cabang Miri, Bill Kayong, di mana Bill ditemui mati di tempat duduk pemandu Toyota Hilux miliknya dengan kesan tembakan di leher dipercayai menggunakan senapang patah. Saksikan semuanya dalam kalender jenayah edisi 25 Jun 2016. Pasukan Polis Marin PPM Kota Kinabalu merampas 22,790 bungkus rokok haram dan 18,560 batang mercun pelbagai jenama bernilai RM1.3 juta dalam serbuan di rumah tidak bernombor berhampiran Kampung Pirasan, Kota Belud, Kota Kinabalu, Sabah. Dalam kejadian satu pagi itu, lelaki warga asing berusia 20-an turut ditahan selepas disyaki terbabit dalam kegiatan itu. Siasatan awal mendapati semua barang rampasan itu diseludup masuk ke negeri itu dari Pulau Mangsi, Filipina untuk pasaran di sekitar daerah kota Marudu, Kudat dan Ranau. Pasukan Polis Marin PPM Pulau Pinang merampas pelbagai rokok seludup bernilai lebih RM70,000 dalam serbuan di dua lokasi berasingan sekitar Bukit Mertajam. Serbuan pertama yang dilakukan di sebuah premis menemui beberapa kota yang ditutup bersama jaring dalam keadaan mencurigakan. Serbuan kedua di sebuah premis penjual barangan runcit berjaya menahan suspek yang juga pemilik premis berkenaan yang turut terbabit membawa masuk rokok seludup. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Perak berjaya menahan 3 lelaki dan merampas mercun serta bunga api bernilai RM57,868. Penahanan dibuat dalam beberapa siri serbuan Obsraya Puasa 2016. Operasi dijalankan bermula 2 Jun lalu dan membabitkan 4 lokasi termasuk lokasi terakhir di Kulim, Kedah. Serbuan di Kulim berjaya menahan seorang lelaki berusia 28 tahun yang dipercayai pembekal mercun. Serbuan lain pada 20 dan 21 Jun lalu di Hutan Melintang, Taiping dan Pengkalan Hulu Perak berjaya memberkas 2 lelaki. Seorang lelaki para ditembak individu tidak dikenali dalam kejadian berdekatan Taman Samudera Batu Caves kira-kira jam 12.30 hari Selasa. Ketua Polis Daerah Gombak, Assistant Commissioner Ali Ahmad ketika dihubungi mengesahkan kejadian berkenaan dan menyatakan mangsa sudah dihantar ke Hospital Selayang bagi mendapatkan rawatan kecemasan. Kejadian berlaku berdekatan sebuah stesen minyak dan mangsa cedera parah di bahagian badan. Polis masih menjalankan siasatan berhubung kes ini. Tinjauan wartawan di Hospital Selayang mendapati ahli keluarga mangsa memenuhi ruang hadapan bahagian kecemasan manakala mangsa dirawat di unit rawatan rapi ICU. Bekas calon PKR bagi Dewan Undangan Negeri Dun Bekenu mau ditembak dalam kenderaan dinaikinya dalam kejadian di persimpangan lampu isyarat Imad Tudan. Dalam kejadian jam 8.30 pagi, mangsa Bill Kayong, 43 tahun, maut selepas terkena tembakan ketika menaiki kenderaan jenis Toyota Hilux. Perkara itu disahkan isteri mangsa Hashikin Hatta ketika ditemui di lokasi kejadian pada pagi Selasa. Bill Kayong meninggalkan 2 anak iaitu perempuan berusia 14 tahun dan seorang anak lelaki berusia 17 tahun. Remaja dipercayai mengerat kaki kiri warga emas dalam kejadian di Kampung Tanjung Rendang Lemal ditahan reman 7 hari bermula Isnin. Perintah tahanan reman sehingga Ahad depan dikeluarkan oleh Majistret Muhammad Izzuddin Syukri terhadap lelaki berusia 19 tahun itu. Harian Metro sebelum ini melaporkan warga emas Maksum Madiah, 89 tahun, putus pergelangan kaki kiri selepas ditetak remaja lelaki yang cuba menyamun rumahnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia membongkar sindiket pengeluaran sijil dan kad akuan nikah tidak sah susulan penahanan 3 kakitangan awam. Penahanan itu termasuk pegawai Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dalam operasi khas di Kuala Terengganu pada Ahad. 3 lelaki masing-masing berusia antara 30 hingga 43 tahun itu ditahan dalam 3 serbuan berasingan. Tangkapan dilakukan selepas suspek menerima bayaran akhir sebanyak RM1,000
bagi menyerahkan sijil dan kad akuan nikah kepada pasangan yang mendapatkan khidmatnya. Siasatan awal mendapati sindiket dipercayai menawarkan bayaran sebanyak RM3,500 khususnya suami yang ingin berpoligami. Sindiket dipercayai menguruskan pernikahan pasangan di negara jiran tanpa perlu mendapat kebenaran isteri pertama atau melalui proses di mahkamah. Peralatan memproses pelbagai dadah bernilai RM2.17 juta dirampas dalam serbuan di rumah yang dijadikan makmal di Taman Sri Jaya, Ledang, Johor, Jumaat lalu. Rumah yang tidak berpenghuni itu diserbu Jabatan Kastam Diraja Malaysia Kedah pada 5.15 pagi hasil maklumat orang awam dan intipan selama 2 hari. Pelbagai jenis dadah ditemui di ruang tamu dan bilik tingkat atas rumah teres 2 tingkat itu. Seorang penjenayah menceroboh masuk ke dalam premis restoran sebelum melarikan 10 tong gas memasak dalam kejadian di Seksyen 10 Bandar Baru Bangi, Selangor. Dalam kejadian 10 pagi Khamis lalu itu, suspek yang berusia 20-an itu dikesan masuk melalui pintu pagar hadapan premis berkenaan. Pengurus restoran Muhammad Niza Ishak berkata dia dimaklumkan salah seorang pekerjanya berhubung kejadian itu ketika mahu membuat persiapan membuka gerai jualan pada 12 tengah hari. Menurutnya, dia kemudian bergegas datang ke restoran sebelum meneliti rakaman kamera litar tertutup CCTV. Muhammad Niza berkata susulan kejadian itu satu laporan polis dibuat di Balai Polis Kajang bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan oleh pihak berkuasa. Polis Johor menumpaskan sindiket pertaruhan perjudian bola sepak Piala Eropah 2016 bernilai RM3.4 juta. 27 individu ditahan dalam 25 serbuan menerusi Opsoga Euro 2016 bermula 10 Jun hingga pagi Khamis. Lelaki yang ditahan disyaki terbabit sebagai ejen atau buki kepada sindiket pertaruhan. Wang tunai RM53,331 dirampas dan $5,789 Singapura selain merampas komputer, komputer riba, tablet, telefon bimbit dan buku catatan. Tindakan sekumpulan lelaki yang menyerang sebuah premis judi tidak berlesen di daerah Kuala Selangor sehingga menjadi viral di laman sosial Facebook Isnin lalu adalah bermotifkan peras ugut bagi mendapatkan habuan daripada pengusaha premis berkenaan. Tindakan kumpulan yang merupakan ahli sebuah badan bukan kerajaan itu bukanlah untuk membanteras kegiatan tidak bermoral seperti yang didakwa mereka sebelum ini. Menurutnya, kejadian juga berlaku pada 10 Mei lalu dan video berkenaan hanya dimuat naik pada 20 Jun lalu dipercayai kerana gagal mendapatkan wang perlindungan yang mereka kehendaki. Pihak polis telah memanggil dua suspek berusia 20-an dipercayai terbabit dalam serangan berkenaan serta dua lagi saksi kejadian bagi membantu siasatan. Baiklah, sekian sahaja kalender jenayah edisi ini. Jangan lupa terus ikuti kami di laman web Harian Metro di www.hmetro.com.my dan ikuti kami di laman YouTube Metro TV untuk berita video. Jangan lupa ikuti kami juga di platform laman sosial seperti di Facebook, Twitter dan Instagram, juga aplikasi HM Mobile dan juga HM News Channel. Jumpa lagi minggu hadapan. Salam hormat dan Assalamualaikum.